Sedang bersama salah satu mahasiswi potensi utama yang baru saja menyelesaikan ujian program pengalaman lapangan ya, ataupun juga bisa dikategorikan sebagai kampus mengajar ya. Oke, ini adik bisa diperkenalkan ini siapa namanya? Nama saya Maidina. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Potensi Utama. Saya sedang PPL dan baru selesai ujian di MTS Muhammadiyah 15 Medan. Okay. Prodinya apa prodinya? Prodinya Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, okay. Jadi gimana nih perasaannya baru selesai PPL? Tadi ada nangis-nangisnya juga saya lihat. Tadi sempat nangis karena dapat informasi dari saya nggak bisa hari ini gitu. Okay. Ya refleks langsung nangis aja gitu kayak ngebaca. Harus nge-reschedule. Dan ditambah lagi emang saya nervous dari semalam, udah deg-degan takut nggak bisa, takut nggak mampu. Ya jadi karena nangis tuh saya jadi berubah pikiran tuh, jadi nggak jadi di reschedule gitu ya. Iya. Oke, makasih coba. Banyak sih. Oke, gimana tuh tadi? Bisa refleksi nggak? Oh diceritakan dulu kira-kira tadi ngapain aja tuh untuk ujian nih? Tadi di kelas saya menggunakan metode games teka-teki silang di kelas 7. Jadi teka-tekinya itu dijawab secara random sama anak-anak menggunakan lagu. Gimana lagu itu berhenti, anak tersebut harus menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Untuk mengisi kolom teka-tekinya. Oke, jadi kamu menggunakan game ya, permainan ya. Dalam mengajarkan ya. Topik bahasa Inggris. Jadi ya. Kalau yang diajarkan apa deh? Topiknya tentang apa tadi? Tentang telling the day, month, and year. Oke. Ya, kalau menurut kamu pembelajarannya sukses nggak tadi yang dilakukan? Sukses. Indikatornya apa tuh kira-kira? Indikatornya ya karena seru kali ya saya. Seru. Kamu melihat siswa-siswa itu berpartisipasi aktif. Oke, menyenangkan gitu ya tertawa. Iya, saya juga senang. Oke, minta tambuh pula itu ya. Oke, karena dikasih hadiah mungkin. Iya, mungkin ya. Oke, itu kan hal-hal yang menurut kamu berjalan ya sesuai dengan rencana, dengan yang ada di lesson plan gitu. Kalau menurut kamu ada nggak hal-hal yang harus diimprove, harus diperbaiki dari sistem pembelajaran yang baru kamu lakukan? Ada sih, ada beberapa part yang memang karena saya gugup, jadi saya kayak belibet, saya nggak terlalu kayak memberikan itu gitu, jadi kayak kelupaan kayak gitu sih, karena itu tadi gugup.
Oke, ini kan apa ya, masih berproses, masih belajar gitu ya. Dan juga ada pressure menurut saya ya, kamu sedang ujian, dilihat oleh guru pamong, dilihat oleh dosen pembimbing, jadi agak tidak natural mungkin ya. Jadi semua yang kamu persiapkan itu, jadi mungkin ada yang miss gitu ya. Tapi seiring dengan waktu saya yakin kamu bisa belajar ya, berproses, mendapatkan jam terbang lebih banyak, lebih pengalaman. Ya pasti kamu bisa mengeksekusi semua yang kamu rencanakan itu dengan Lebih baik. Lagi sih. Okay, jadi Maidina nih kurang lebih udah 2 bulan ya menjalani proses pengalaman mengajar ini ya. Seperti magang gitu ya, magang di sekolah. Kira-kira nih kesannya apa nih yang kamu dapatkan selama 2 bulan di sini? Kesannya di sini banyak sih, Se. Anak-anaknya memang buat saya happy gitu. Dan lucu-lucu sih, di hari pertama aja kan kayak saya perkenalan, nama saya Mai gitu. Dan ada salah satu murid yang menjawab, "Miss My Love Miss," kayak gitu-gitu. Jadi kayak saya mau marah juga gimana gitu kan. Di situ sih kesannya, terus kayak guru-gurunya juga baik-baik banget. Yang emang nerima saya dan bisa memperlakukan saya dengan sangat baik di sini. Ya memang itu tujuan dari PPL ini ya. Jadi kita ada 4 kompetensi itu yang ingin ditingkatkan ya. Kompetensi pedagogik, gimana kamu itu bisa mengelola kelas, memahami peserta didik. Kalau biasanya kemarin itu kan di teori ya, di kelas ya. Sekarang kamu bisa langsung melihat ya prakteknya seperti apa. Oke, kemudian kompetensi profesional, gimana kamu bisa mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris ini dengan baik. Tadi kamu bisa eksekusi dengan menggunakan game ya. Nanti saya akan kasih sedikit evaluasi ya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya untuk improve ya, supaya untuk meningkatkan. Kemudian kompetensi sosial, gimana kamu bisa blended, bisa berbaur tuh dengan semua sivitas akademik yang ada di sekolah ini. Dan yang pasti tadi ada kompetensi kepribadian. Guru pamong udah bilang tuh, kamu tuh orangnya disiplin kan gitu ya. Jadi itu salah satu soft skill yang memang harus ditumbuhkan dalam kegiatan PTL ini. Oke. Kalau bisa cerita tentang guru pamongnya tuh kira-kira. Guru pamongnya nama siapa namanya? Miss Nur Anissa Arifin. Okay. Dipanggil Miss Ica. Miss Ica-nya baik banget. Yang emang mau ngebimbing Mae, mau ngebimbing saya. Kayak kamu harus begini, kamu harus begitu. Besok-besok Mae yang kayak gini ya. Kayak gitu-gitu saya. Jadi kalau emang saya ada miss, jadi kasih tahu lagi sama guru pamongnya. Emang benar-benar ngebimbing Mae sampai bisa Mae seperti ini, karena kan ini pertama kali saya. Pertama kali yang benar-benar Mae harus terjun ke sekolah. Mae harus jumpain murid-murid yang memang Mae enggak kenal sebelumnya gitu. Dan ya itu nervous atau apa gitu. Ya udah Miss Ica-nya yang nggak apa-apa. Terus juga guru-guru lainnya juga ya udah nggak apa-apa, santai aja kayak gitu. Mau ngasih ngebimbing Mae. Memang guru pamong fungsinya untuk mengayomi ya, siswa PPL yang dan ada di sini. Dan sangat mengayomi saya. Okay, say thank you dong sama Miss Ica. Thank you Miss. Miss thank you. Ya, nah, atau beliau nonton nanti nih acaranya. Iya Miss. Okay. Terima kasih banyak ya Miss. Okay. Jadi gimana ini pengalaman pertama ya kamu mengajar. Jadi gimana nih, ingin menjadi seorang guru itu panggilan jiwa dan dedikasi atau bagaimana? Atau ingin cuma sekedar coba-coba? Atau ingin menjadikan ini sebagai sebuah profesi? Ada sih Sa. Jujur untuk saat ini pun ngelepas sekolahnya ini berat, serius. Kayak udah nyaman di sini gitu. Tapi juga kan nggak mungkin saya terus di sini terus gitu. Mau sih Sa jadi guru gitu. Enjoy yang pasti ya. Enjoy, seneng banget saya Sa. You have the passion to be an English teacher. Iya. Oke lah. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Maidina yang baru saja menyelesaikan PPL ya. Calon guru yang berdedikasi, yang profesional, yang berkarakter ya, dan ya salah satu mahasiswa yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran ya untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Sebelumnya Miss sudah pernah singgung tentang telling the date, day, month, and year. Dalam bahasa Inggris, itu adalah tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sebelumnya Miss mau tanya, nama-nama hari dalam bahasa Inggris, siapa yang tahu? Sunday. Nah, setelah hari ada bulan.
Saya mau tahu dalam bahasa Inggris bulan itu ada apa aja? Boleh disebutin? Yang tahu tunjuk tangan. Ali? Penghapus ini sama kalian. Di saat lagunya berhenti, kalian harus menjawab pertanyaan di depan. Paham? Oke. Sudah bisa kita mulai? Bentar ya. Tunggu ya. Ih, kok berhenti? Jangan buru-buru. Kamu Delvin, jangan buru-buru. Ayo, pilih nomor berapa? Diambil. Nomor berapa? Nomor berapa? 4. 5. Pertanyaannya adalah today is bla bla bla. Tomorrow will be Monday. Apa jawabannya kira-kira? Tunggu, jangan di ini. Misal ada jawabannya, kamu tinggal tempel. Ayo, apa? Kenapa? Kan dia mandi. Oke. Habis itu A. Bentar. Kita gak mau tuk. Ya. Oke, good. Ini hadiahnya. Buat kamu. Oke. Kamu, ayo. Pilih Dedi. Nomor apa? 6. 2021. Jawabannya? Cepet. Cari temennya, siapa yang pasti tahu? Kamu, yuk maju, dia yang milih. Apa jawabannya? 20. Dia benar. Pintar. Ini jawabannya. Oke. Bentar ya, biar Miss bantu. Sini. Ini. Di nomor satu, nak. Suaranya, nak. Dicocokin ya. Wednesday. Ini A, bukan ya. No. Wait, mas day. Habis day, nak. Oke. Buat kamu. Sama-sama. Udah bisa dilanjut? Bisa. Siap-siap ya. Pertanyaannya, what month is before October? No. Sebelum Oktober bulan? No.
September. Pinter. Nih. Bima. Maju Bima. 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 Apa? Nomor 4. Pertanyaannya, what month comes be after January? Abis Januari bulan? Pintar. E dulu, E di mana E-nya? No. Di mana E? Feb. Di mana? Blabla of January. Huruf ordinal, apa jawabannya? Ini udah ada nih. 4 huruf, 3 huruf lagi. Ya, pintar. Nih. Gimana? Ya gimana tuh, soalnya kamu tahu kan? Ayo. Ini, I. Gimana? 1 huruf lagi. Kamu ya. Sama-sama. Games kita udah selesai. Seneng? Seneng. Tapi enggak kebagian semua, enggak apa-apa ya. Jadi untuk materi hari ini paham? Paham. Coba sekali lagi Miss mau dengar. Partisipasinya di game saya hari ini. Besok ada pelajaran ya kan? Gak ada? Gak ada kan? Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.